saya baca satu firman yang Allah suratkan dalam Al-Quran. Hai manusia, bepergianlah kamu di muka bumi, agar kamu bisa melihat tanda-tanda kekuasaanku. Dengan begitu, kita sebagai manusia bisa lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki dan dapatkan selama ini. Alhamdulillah, ada juga jalan saya pelesir ke belahan dunia lain. Hah, ya ampun, sampai kelupaan mau transfer ke tim buat beli wardrobe nanti ke Irlandia. Aplikasi BJB Digi emang simpel dan mudah banget dipakai di mana aja. Makanya, pas habis buka rekening, langsung download dan aktifin aplikasi BJB Digi supaya semua transaksi anti panik dan anti ribet. Apalagi sekarang ada fitur baru, BJB Mobile. Semakin gampang deh transaksi, karena sudah nggak pakai soft token lagi. Sekarang semuanya pakai kode akses dan PIN, membuat transaksi kita aman, nyaman, dan real time. Jadi, BJB Digi itu layanan e-channel dari Bank BJB yang ngasih kemudahan bagi nasabahnya, khususnya kita para traveler nih, agar seluruh transaksi bisa dilakukan di smartphone dan real time. Nih, gak sekedar transfer, bisa cek saldo, bayar-bayar tagihan, pajak, dan banyak lagi. BJB Digi emang paling bisa diandelin. No tunda-tunda transaksi, udah gitu prosesnya real time lagi. Beres. Angin musim semi menyambut kedatangan saya. Kalau menjejakkan kaki di negara dengan populasi 4 juta jiwa ini. Katanya sih saat peralihan musim semi seperti ini, cuaca tak menentu. Suhunya lebih sering dingin, berkisar 8 hingga 10 derajat Celsius. Kota Dublin, Irlandia, yang saya datangi kali pertama ini, katanya berbeda dari biasanya. Suasana kota lagi gak ramai seperti biasanya. Karena pandemi corona yang tengah mendera dunia. Tenang, saya gak kekurangan cerita di sini. Seorang kenalan muslim menyambut hangat kedatangan saya. Alhamdulillah. Mereka adalah para muslim dari komunitas muslimah, Muslim Sister of Air. Sekali dalam sepekan, mereka rutin menyiapkan makanan untuk ratusan tunawisma di Irlandia. Saya bakal ikutan aktivitas mereka di kantornya, Frankfurt Center Dundrum Dublin. Aksi ini namanya Supran. Para relawan memberikan bahan makanan ke para tunawisma agar mereka bisa bertahan di tengah kesulitan. Kalau saya lihat aksinya sederhana, tapi ternyata aksi kemanusiaan ini telah bergerak sepanjang satu dekade. Seiring waktu aksi sederhana ini ternyata menggugah simpati banyak orang yang lebih mampu untuk berbagi. Lauren O'Connor, sang pendiri komunitas, bercerita banyak. These are for sisters that have no husband. These are for children. For sisters and with babies. Yeah, yeah, yeah. This is homeless. I'll show you now. Hold on. What is this? This is for children. This is for homeless. You got a sleeping bag, okay?
You got this. In this. Jumper. Jumper. Socks. Lauren bilang keyakinannya pada Islam mengubah dirinya sangat besar. Sejak mengucap syahadat pada 2005 lalu, ia pun terus beristiqomah mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Jalannya itu kemudian bermuara pada semangatnya mendirikan Muslim Sister of Era. Saya kagum akan semangatnya. Bahkan di tengah kondisi sulit karena wabah COVID-19 ini, ia bersama para relawan lainnya masih saja gigih berbagi dengan sesama. We're packing up these bags of cakes and some cakes and some fruit for the homeless. And on the other side of Dublin, we have sisters packing up hot food. So tonight we'll go in. We can't set up the tables because the government have said 100 or more gathering is not allowed, and you'd have about 300 there. Komunitas ini mencatat ada 10.000 lebih tunawisma di Dublin. Miris banget, karena ternyata 3.000 diantaranya masih di bawah umur. Paket-paket ini akan dibagikan ke ratusan tunawisma yang memang sudah biasa menunggu setiap Jumat malam di gedung GPO Dublin. Situasi corona di Irlandia, tepatnya di kota Dublin, maka Sister of Air itu membagikan makanan untuk tunawisma menggunakan alat pelindung diri. Sama halnya dengan aku sendiri, itu pakai masker sama sarung tangan. How you doing? Yes, we don't have a cloth at all, bro. Sorry about that. So sorry. So, thank you. Look at that. Next time. What else are you supposed to do? Yeah, thank you very much. Cakes, yeah. Do you have any water? Water is inside here already. Yeah, thanks very much. Sekarang di Dublin itu suhunya sekitar 8 derajat Celsius. Dan aku gak bisa sih bayangin gimana tunawisma itu hidup tanpa makanan dan kedinginan. Hey, how are you? Yeah. Everybody looking same today. Lauren bilang mereka terpaksa jadi tunawisma karena tingginya harga sewa tempat tinggal di sini. Sekarang makin banyak juga loh yang tergerak bergabung Supran. Para relawan datang dari berbagai kalangan dan latar belakang. Great honor for us to serve the people. We get a non-Muslim people, a Muslim people, and the people from all the world. You know, so I think that's the reason I'm coming. And we can feel the pain. Saya terenyuh kagum. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memang sengaja mempertemukan saya dengan mereka sebagai pengingat, agar saya terus berbuat baik. Sebagaimana yang Allah firmankan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Well, we were working on stereotype and breaking stereotype and integration, interfaith, understanding, letting people know within the country, letting people know that within this country that Islam is a beautiful religion and don't fear this religion. It's a religion of caring and giving, and this is an example down there. This is an example down on a Friday night. Okay, take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.